Masih bersama saya Ahmad Taufik dalam Bincang Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Bincang Santai bersama saya Ahmad Taufik. Kali ini, bincang-bincang kali ini akan membahas tentang fungsi dan tugas seorang anggota Polwan dari Polres Kabupaten Sumenep. Pada 1 September 1948 adalah lahirnya polisi wanita Republik Indonesia, waktu yang cukup dewasa untuk keberadaan Polwan yang mengemban tugas sebagai abdi masyarakat. Sekarang Polwan dituntut untuk menjadi polisi yang betul-betul profesional. Nah, di sini hadir sejumlah bidadari-bidadari dari kepolisian Polres Sumenep. Assalamualaikum Mbak dan Ibu Polwan. Sedikit sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, selaku dari Madura Channel mengucapkan selamat Hari Polwan. Betul ya? Betul. Nah, untuk bincang-bincang kali ini sedikit saya mengajukan beberapa pertanyaan yang dibawa secara santai karena sesuai dengan temanya bincang-bincang santai. Polwan akhir-akhir ini mempunyai peran yang sangat penting di Kop Kepolisian. Tugas Polwan dan fungsinya itu apa sebenarnya? Mohon Ibu Widiarti. Terima kasih Mas Taufik atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Perlu diketahui bahwa peran Polwan dalam masyarakat tidak hanya sekedar hadir sebagai sosok wanita ya, atau perempuan yang menjalankan kodratnya sebagai wanita. Akan tetapi harus mampu tampil sebagai sosok polisi wanita yang berjiwa polisionir atau mampu menjalankan tugas kepolisian dengan paradigma sebagai pelindung, kemudian sebagai pelayan, pengayom masyarakat, serta sebagai penegak hukum. Di mana harus kita sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat harus secara profesional dan proporsional, transparan, objektif, dan jujur dan adil. Itu sebagai peran Polwan dalam masa kini. Artinya ada perbedaan nggak antara peran Polwan dengan polisi laki-laki ya? Apa ada protapnya perbedaan dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai abdi masyarakat gitu, Pak? Jadi perlu diketahui, sebetulnya Polwan dengan polki itu tidak ada perbedaan. Polisi laki-laki polisi ya? Laki-laki. Benar. Jadi tidak ada perbedaan. Kita dari masa pembentukannya aja, kita itu tidak ada perbedaan sama sekali. Pada saat pembentukan Polwan, semuanya kegiatan yang dilakukan oleh polisi laki-laki juga dilakukan Polwan. Contohnya ini Mas Taufik ya. Contohnya kita pun diajari untuk menembak, kemudian berenang, kemudian halang rintang. Benar. Itu semuanya dilakukan oleh Polwan. Apa yang dilakukan oleh polisi laki-laki juga dilakukan oleh Polwan. Artinya tugas-tugas polisi juga bukan berarti Polwan tidak bisa mengatasi, Pak ya? Betul sekali, Mas Taufik. Jadi setiap ada kegiatan pun Polwan selalu tampil. Contohnya kita yang di bidang apa itu operasional ya. Ketika ada permasalahan pengungkapan kasus, Polwan yang berdinas di PPA juga ikut terlibat untuk mengungkap kasus. Nah, ini ketika dalam pengungkapan kasus, mereka merasa puas ya, kalau bisa kasus tersebut terungkap. Kemudian kita juga selain ada Polwan yang dinas di penyidikan, kemudian ada yang di operasional lain seperti di lalu lintas. Mereka itu berhubungan langsung dengan masyarakat. Apalagi kita ini perlu saya sampaikan di sini, kita ini di Sumenep ini kan ada 21 Polwan. Jadi 21 bisa Polwan. Betul. Jadi
kita bisa satu regu untuk jadi dalmas. Itu ya. 21 poluan itu menempati di beberapa unit. Betul sekali, ya. Termasuk di Polsek, Mas. Di Polsek ya. Di Polsek. Jadi kita ketika ada unjuk rasa, ya, kita itu dijadikan negosiator. Ya. Jadi ya, jadi negosiator diharapkan poluan itu mampu memberikan kenyamanan. Ya, benar. Ketika ada permasalahan di lapangan, misalkan kita itu kalau kadang kita kalau ada ini apa itu dicaci maki, dilempari batu, kemudian diguyur air. Ya. Kita itu biasanya kalau poluan itu tidak cepat emosi. Oh gitu. Beda dengan laki-laki. Artinya dalam ya, menghadapi situasi itu ya, tidak dengan emosi dengan tapi dengan kelembutan, hati. Dengan gitu ya, hati. Jadi oh gitu, kita itu menggunakan perasaan, ya, ya, tidak menggunakan kekerasan itu. Oh, terus awalnya kalau gitu kita apa ambil alih pertanyaan ini ke yang lebih muda, Pak ya? Poluan yang lebih muda, coba Mbak dari Mbak Ratih. Dari Intel. Ya, betul. Ini kan lebih mudah tentunya apa? Baru-baru ini sebagai anggota Poluan, Mbak ya. Betul. Terus awalnya kenapa masuk ke Poluan? Terinspirasi dari mana? Kok bisa masuk ke Poluan ini, Mbak? Iya. Karena pada zaman saya sekolah, saya itu sangat bangga sekali apabila saya melihat sosok Poluan yang berdiri di tengah jalan. Oh gitu. Dengan iya, dengan pakaian seragam yang lengkap. Betul. Gitu, Mbak ya. Sangat mengagumkan sekali. Gitu. Oh gitu ya. Pada tahun berapa, Mbak? Ke ini masuk di KOP Poluan ini. Saya pendidikan gelombang kedua 2007. Iya. Masa dinas saya dimulai dari 1 Januari 2008. Terus dinasnya di mana aja, Mbak? Kalau saya sendiri dinas di Polwil Madura selama 2 tahun 2010 saya baru bergabung di Polres Sumeneb. Tentunya sebagai anggota polisi wanita, apalagi yang masih junior, Pak ya. Siap. Yang masih junior, tentunya ada pengalaman-pengalaman yang menarik, entah itu pengalaman yang suka maupun duka. Bisa diuraikan sedikit pengalaman yang duka maupun yang sukanya. Iya, saya mempunyai pengalaman sukanya, saya ucapkan suka dulu. Saya sukanya adalah ketika gajian mungkin ya. Itu wajar, Mas, manusiawi ya. Jadi begini, alangkah bangganya jika saya dipuji oleh masyarakat ya, yang menilai bahwa kami poluan-poluan itu sangat dibutuhkan di lingkungan masyarakat. Betul. Khususnya Kabupaten betul. Sumeneb. Ya. Itu menurut saya itu adalah kebanggaan. Artinya pujian tidak hanya datang dari masyarakat luas, juga dari keluarga merasa bangga anaknya menjadi sukses, ya, jadi poluan lagi. Ya. Gitu, Mbak ya. Dukanya tentunya ada semacam dalam menjalankan tugas itu ada duka, entah itu yang menyangkut dengan keselamatan jiwa dari poluan sendiri, Mbak ya. Tapi tunggu dulu, kita akan lanjutkan setelah iklan yang satu ini.